Halo, selamat pagi semuanya. Ini aku lagi dubbing di pagi hari. Ini juga pagi-pagi nih di rumahku mendung, hujan terus. Terus ini jam 6 pagi udah dikasih oleh-oleh dari Sumba sama depan rumah ibu guru dan bapak guru. Ini aku sarapan. Sarapannya langsung dicobek biar enak, biar semangat hidupnya. Terus ini gak ada masak-masak ya videonya. Ini random banget, tiba-tiba mau ke tempat saudara yang kemarin suaminya tanteku yang meninggal kemarin. Soalnya anakku tuh pagi-pagi udah ngerti deh kalau mau jalan papa mama bem-bem gitu. Jadi langsung cus random seketika. Deket ini dari Cipondo ke Rusun Pesakih tuh yang di Dan Mogot. Sekalian penasaran aku pengen lihat rusun sekarang tuh kan keren-keren ya, kayak hotel, kayak apartemen. Nih, nanti kalian lihat ya dalamnya kayak gimana. Nonton terus videonya. Aku sampai lupa loh nyapanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Makasih ya yang udah terus support aku seperti biasa, yang udah sering nonton video aku, like juga komen. Ini arah masuk ke rusunnya ya, itu yang abu-abu dan biru. Dilihat-lihat enak juga ya. Apakah aku akan beralih ke rusun? Ya, karena ngontrak rumah lumayan, mending di rusun kali ya. Ya, bulanannya murah, dihitung-hitung paling setahun berapa duit. Ya, masih dipikir-pikir karena ini lumayan ya. Ini masjid gede banget loh. Suamiku tuh takjub banget, ini masjidnya gede banget. Dan di sini juga masjidnya itu kalau azan ya nggak berisik, jadi suara di toanya itu kecil, jadi nggak mengganggu. Mungkin maksudnya nggak mengganggu lingkungan kali ya, atau juga soalnya pas aku kesana tuh kayak bener-bener hening aja. Terus pas dikasih tahu sama Jicongku ya, ini suaminya tanteku, manggilnya gimana sih itu, tante sama om ya. Iya, dia bilang kecil suaranya, jadi nyaman, bakalnya nyaman gitu. Dari rumahku ini cuma paling berapa menit, nah deket banget soalnya. Dan ini arah putar balik. Nah itu yang kuning itu apartemen lain, apartemen rusun lain kali. Nah ini pintu masuknya, nah aku masuk. Ini motor gak bayar ya, cuman ambil kartu tamu pendatang, nanti pulangnya dibalikin lagi dan gak usah kasih uang gitu. Motor tuh penghuninya juga gak bakal bayar kalau motor ya, kalau mobil bayar kayaknya sih. Ini parkiran sih lumayan enak ya, kalau buat aku sih ya lumayan segini mah, gak kumuh gitu. Soalnya aku mikirnya rusun itu bakal kumuh kayak dulu. Di mana sih tuh deket rumah? Di Kerendang ya, Angke tuh, rusun Angke tuh kumuh banget. Tapi kalau ini tuh udah enak ya. Makin kesini tuh rusun makin enak. Itu masjidnya juga bagus banget. Kalau dipikir-pikir ya mendingan di rusun ya daripada ngontrak ya. Kalau buat orang yang belum punya rumah, setelah kupikir memang enakan di rusun sih. Kalian bisa tinggal selama kalian mampu bayarnya per bulan gitu. Kalian bisa tinggal selama ya seumur hidup kamu kali ya. Seumur hidup kalian gitu. Tapi ini sih suami aku yang jelasin. Nanti om aku juga jelasin. Jadi itu per bulannya mungkin 400-an. Tinggal daftar aja nanti kalau misalnya ada unit kosong gitu. Ini aku pencet lift pakai kunci ya. Nanti kuncinya aku semprot disinfektan. Jadi tetap apa sih tuh protokol? Taat peraturan ya. Karena anak kecil aku ngeri, jadi mesti pakai masker, nggak boleh pegang-pegang. Ini kita lihat dalamnya. Ini masuk dulu ke lift. Liftnya juga enak, ada lift barang, lift orang. Terus sepi-sepi juga sih.
orangnya juga nggak gimana ya, orangnya nggak enak lah, lumayan. Terus banyak Chinese-nya juga, banyak pribumi juga campur. Dan kalau di sini katanya kalau ada kasus atau bertengkar gimana, itu langsung dikeluarkan gitu. Mungkin ditegur dulu kali ya. Nah, ini udah keluar nih, anakku tuh mau masuk lift terus. Nah, belok ke kanan ini, nanti tempat paman omku tuh di sini. Enak ya? Kayak apartemen loh, ini mewah loh sebenarnya. Aduh, jadi pengen. Daripada kontrak setahun 18-20 juta, ya mendingan ini ya, rusun. Per bulannya berapa ratus doang, dihitung-hitung di total-total setahun cuman berapa juta doang. Nah, ini kalau misalnya kita tinggal di situ, tanda pengenalnya ditempel jendela gitu. Dalamnya juga luas loh. Dua kamar tidur, ada tempat jemur. Nah, ini dia tempatnya. Nah, ini kan udah masuk. Ini sepupuku. Umurnya baru 10 tahun. Nanti yang cowok itu 12 tahun. Mau masuk SMP. Kasian ya, masih kecil. Kalau ditinggal orang tua perempuan tuh kayak gimana gitu. Di sini untungnya papahnya ini jago masak. Pinter lah, S1 gitu kan. Ya, semoga keluarganya baik-baik aja, sehat selalu, dilindungi Tuhan. Amin. Tuh papahnya ini omaku, dia masakin kita datang bayam, tempe, tahu, telur. Seperti biasa. Itu anakku lagi main. Udah gede, dulu masih kecil banget. Ini rumahnya nih, ruang tamunya lumayan lah ya. Apalagi kalau misalnya aku ya, cuman anak satu, itu sih udah enak. Ini dapurnya juga luas. Dan ini udah pulang nih. Udah bersih, udah mandi, udah ganti baju juga. Pokoknya semuanya deh udah bersih. Kalau habis dari luar itu pasti kita mandi dulu. Dan ini anakku setiap habis makan apa dia langsung buang sendiri. Nah, ini udah malam. Aku tuh lagi gosok baju, setrika baju. Terus suamiku tuh sama anakku tuh lagi jalan-jalan, terus beli es krim di jalan kaki. Iya. Jalan kaki ya, beda dua blok doang sih, tetap di dalam komplek. Jadi jalan kaki. Beli es krim lagi promo, satunya 1000. Tapi kecil sih. Lumayan kan? Terus pas suamiku udah sampai rumah baru bilang, bilang, "Beh, ini es krim lagi murah 1000 doang." Terus aku bilang, "Kamu beli berapa?" "Beli satu." Ya, aku bilang, "Kita doyan, semuanya doyan es krim. 1000 itu murah banget. 1000 itu kan murah banget. Ya udah aku borong aja 15.000 apa 20.000." Tapi kan enggak boleh, tetap enggak boleh makan banyak-banyak. Karena itu gula. Udah mau sampai. Ini Latasia Salon di sebelah kanan. Tempat kemarin aku potong rambut. Bagus salonnya, ada di IG Latasia Salon. Enggak endorse ya, tapi memang bagus kok. Tapi booking dulu karena dia mau potong rambut itu yang masuk ke dalam salonnya itu cuma 2 orang aja. Jadi mesti di booking dulu. Ini anakku pup lagi tuh. Diajak jalan-jalan malah pup. Jongkok emak, ngomong gitu. Itu langsung pulang. Ini total belanjaannya ada 2 struk ya. Nah, ini yang sama aku, terus yang satu lagi tuh sama suami aku. Tapi struknya enggak ada. Lumayan lah segitu mah, walaupun kecil ya. Tapi ini setelah ini tuh aku umpetin es krimnya biar anakku enggak lihat, kan dia bisa lihat. Bisa lihat dan bisa minta. Seperti biasa, aku tuh ya udah 12 tahun sama suami aku, tetep aja kagak ngerti dan kagak inget-inget. Suamiku kan bawel ya, bawelnya bawel bener gitu ya. Kalau aku tuh kan ya begitulah.
Sekarang dikomplain sama dia, jangan taruh di situ. Maklum, anak akuntansi otaknya jalan kayak muter-muter. Oh ya guys, jangan lupa ya tungguin video-video aku. Besok hari Rabu aku bakal ke Jakarta nengokin saudara-saudara yang di Jakarta. Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian terhibur dengan video aku dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share, dan juga follow Instagram aku di @yosefindita. Bye.